Calon Presiden Indonesia Pak Anies Baswedan menghadiri kuliah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia FISIP UI di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro Universitas Indonesia Depok Selasa 29 Agustus tahun 2023. Usai selesai menjadi pembicara, Pak Anies menyempatkan diri untuk menikmati menu favorit mahasiswa FISIP UI yaitu ayam lodo. Pantauan media di lokasi kehadiran bakal calon presiden baca-pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mengejutkan sejumlah mahasiswa yang tengah menyantap makan siang di kantin FISIP UI. Tak jarang mahasiswa yang berada di kantin meminta foto dan bersalaman dengan Pak Anies. Pak Anies pun terlihat melayani mahasiswa yang menghampirinya untuk berfoto. Bahkan ada mahasiswa yang sengaja mengikuti Pak Anies dari Balai Serbaguna Purnomo Prawiro hingga ke kantin. Nampak panitia pelaksana pada kuliah kebangsaan tersebut kewalahan mengamankan Pak Anies. Mereka sempat meminta mahasiswa untuk mundur agar ada ruang udara untuk Pak Anies. Tak selang beberapa lama, makanan yang dipesan pun datang. Makanan yang dipesan Pak Anies adalah ayam bakar dan ayam lodo. Ayam lodo sendiri, yakni ayam bakar dengan kuah tongseng yang menjadi menu favorit mahasiswa FISIP UI. Pendiri Indonesia Mengajar itu nampak lahap menyantap makanan yang dihidangkan. Dia makan siang didampingi beberapa perwakilan dosen dan mahasiswa. Usai menikmati makan siang, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terlihat mengembalikan piring bekas makanannya. Kemudian dia pun menyapa puluhan mahasiswa yang ada di kantin. Sebelumnya, ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia FISIP UI, baik yang baru masuk maupun yang lama, sudah memenuhi antrian untuk hadir dalam kuliah umum yang akan disampaikan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Sebagaimana ramai diberitakan, hari ini Selasa 29 Agustus 2023, Pak Anies dijadwalkan akan menyampaikan ceramah orasi kebangsaan di kampus FISIP UI Depok. Acara yang dijadwalkan mulai pada jam 9 pagi itu sudah diterongkongi mahasiswa sejak pagi. Saya sudah antri sejak 6.30 sebagai remaja dan pemilih pemula. Ini adalah kejadian langka bagi saya, kata Billy. Kepada media, dia adalah mahasiswa baru yang masuk tahun 2023 diterima di jurusan ilmu politik. Saya bersama-sama teman atas inisiatif sendiri hadir di sini sebagai orang yang akan belajar ilmu politik. Ceramah Pak Anies akan jadi bekal untuk saya di masa depan, kata remaja yang memakai jaket kuning itu. Adapun kuliah kebangsaan FISIP UI kali ini mengangkat tema Hendak Kemana Indonesia Kita, Gagasan, Pengalaman, dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan. Kegiatan kuliah kebangsaan ini terbuka untuk mahasiswa FISIP UI, Civitas Akademika Universitas Indonesia, dan media massa.